Yang pelihara ayam cuma sedikit. Sampai melahirkan. Ya. Lomba desa di Kabupaten Konawe sekarang ini sejauh bagaimana? Jadi untuk pelaksanaan tahapan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Konawe itu kita sudah mulai sejak tanggal 12 Mei dan akan berakhir tanggal 27 Mei dari 27 kecamatan yang mengirimkan surat keputusan hasil evaluasi tingkat kecamatan. Itu akan kita kunjungi, kemudian kita akan melaksanakan penilaian berdasarkan Permendagri 81 tahun 2015, yang mana itu ada tiga indikator yang akan kita laksanakan penilaian desa. Sekarang sudah berapa desa yang dinilai? Sekarang ini sudah 13 desa sampai dengan hari ini. Kita sudah hari ke-6. Ke-6. Ini ke-7 hari ini. Hari ke-7. Berarti tiap hari? Iya, tiap hari. Tiap hari kita melaksanakan penilaian. Untuk tahun ini ada dua kecamatan yang tidak mengikuti penilaian, itu kecamatan Lawotomis dan kecamatan Asam. Penyebabnya? Yang pasti kecamatan tersebut tidak mengirimkan hasil lomba tingkat kecamatan. Artinya mereka tidak melaksanakan evaluasi di tingkat kecamatan. Apakah nanti ada sanksi? Itu kita akan laporkan kepada pimpinan daerah atas ketidakikut sertaan mereka di dalam pelaksanaan lomba desa. Padahal ini sebenarnya agenda nasional yang kita laksanakan setiap tahun. Ini dalam rangka kita ingin menentukan status tertentu daripada sebuah desa dan pulau melalui evaluasi. Rencananya kapan akan dikirim perwakilan ke provinsi? Nah, sesuai dengan waktu surat yang diberikan pemerintah provinsi kepada kami bahwa hasil lomba desa kabupaten kota itu dikirimkan mulai tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei. Kita upayakan sebelum tanggal 31 surat keputusan hasil lomba tingkat kabupaten itu sudah dikirim dan di provinsi. Ini dalam penilaian apa-apa saja ini kan dinilai? Jadi sesuai dengan permendagri itu kita akan melihat ke bidang pemerintahan, kewilayahan, sama partisipasi masyarakat. Itu ada beberapa indikator memang yang kita akan lihat di sini. Harapannya kan dah? Ya, harapan saya yang pertama terkait dengan lomba desa kepada kepala desa dan lurah. Ketika sudah di-SK-kan oleh camat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.